Assalamualaikum Soji Lover. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview sepatu Mizuno ya. Ini sepatunya seperti ini, warnanya biru tua ya. Seperti apa kualitasnya, seperti apa barangnya? Jangan kemana-mana, tetap tonton video saya sampai habis. Cekidot. Oke, baik. Kali ini kita akan mereview sepatu Mizuno ya. Tadi udah terlihat sekilas ya warnanya biru. Ini Mizuno-nya original ya. Yang kita review adalah Mizuno Thunderblade 2, tapi yang warna baru ya. Ini kayaknya mungkin seri terakhir deh kayak, soalnya Thunderblade itu belum keluar lagi. Ini ya, artikelnya V1GA 197520. Ini barangnya original, made in Vietnam. Jadi kalau kalian ketik di Google artikel V1GA 197520, yang akan muncul adalah sepatu Thunderblade dengan warna biru ya. Kita buka dulu birunya seperti apa. Birunya seperti ini. Nah, kalau kalian ketik di Google artikel tadi harus muncul seperti ini, karena ini adalah barang ori ya. Ya, ini ori, warnanya seperti ini. Jadi kayaknya ini seri terakhir ya, kayaknya ya warna terakhir, karena nggak muncul, nggak turun lagi. Ada ini barengannya itu yang turun itu ada warna hitam sama warna biru dongker gold ya. Nah, kita review dulu yang warna biru ini karena ada permintaan kemarin. Soalnya banyak sekali orang yang sekarang itu banyak orang yang sangat meragukan ori apa enggaknya gitu ya. Itu menunjukkan bahwa banyak sekali para seller yang enggak bertanggung jawab, para seller yang enggak amanah. Mungkin iklannya ori, fotonya ori, tapi yang dikirim yang KW. Banyak juga kalau saya lihat di grup-grup Facebook itu banyak apa yang ngeluh kena tipu gitu ya. Oke, ini sekali lagi nih yang ori ya, Mizuno Thunderblade 2 ori, warnanya biru tua seperti ini ya. Warnanya birunya biru pekat sekali, tuanya pekat seperti ini. Dan ini adalah original ya, seperti Thunderblade 2 sebelumnya yang pernah kita review, bahannya sama. Ini hanya beda warna saja, warnanya saja yang beda, kombinasi warna untuk segi bahan, segi segalanya itu sama ya, sama persis ya, bentuknya juga sama. Nah, yang ini ori Vietnam ya. Jadi sekali lagi juga ada beberapa orang yang keliru ya, ada orang yang belum begitu paham bahwa Mizuno sama ASICS itu harus dari Jepang gitu ya. Kalau versi mereka ada yang bilang Mizuno sama ASICS kan made in Jepang, kenapa made in Vietnam? Nah, itu adalah ini kenapa made in Vietnam, ini adalah strategi dagang ya. Jadi ibarat kata kalau mereka produksi di Jepang untuk dipasarkan di Indonesia, mungkin harganya akan menjadi terlalu mahal ataupun sebaliknya ya. Jadi mereka membuka usaha lah ya, istilahnya membuka saham, membuka pabrik di Indonesia, di Vietnam, kemudian di beberapa negara lain, dan di negara-negara itu dia saling bertukar produknya. Produk dari Mizuno Indonesia ada yang dijual di Indonesia, ada juga yang diekspor ya. Begitu juga ini ya. Kalau di Indonesia ini rata-rata Vietnam, baik Nike, Mizuno, ASICS ataupun yang lainnya, hampir semuanya itu produk dari Vietnam, bukan dari Jepang. Kalaupun kalian menemukan Mizuno yang made in Jepang, itu biasanya orang tersebut belinya langsung dari toko di Jepang ya, bukan dari importer resmi. Kalau importer resmi Indonesia untuk kelas Mizuno, Nike,
Kemudian ASIC itu dari Vietnam. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Kalau mungkin ada yang salah ya koreksi aja. Oke, langsung aja. Ini produknya original ya. Kemudian kita akan cek kerapihannya seperti apa. Apakah sama rapihnya dengan Thunderbird sebelumnya? Rapi ya, nggak ada lem-lem yang keluar karena sudah lolos daripada QC. Kemudian yang menarik adalah ini yang membedakan produk dari Indonesia dengan produk-produk yang lain, bagian depannya sini. Nah, kalau untuk produk dari Indonesia mulai dari Thunderbird 1, kemudian kalau Thunderbird 1 itu dari Indonesia ya, kemudian yang keluar sekarang itu adalah Dyna Blight, itu depannya ini dijahit. Sedangkan yang untuk Vietnam dia enggak ya, enggak dijahit ya seperti ini ya. Jadi kalau ciri khas Indonesia depannya dijahit sini. Kalau ini dia enggak dijahit ya, dia full dilem ya. Oke, kemudian dari segi alas dalam, ini yang kita review size 42 ya. 42 itu ada di angka 27 cm ya. Kita akan cek ukurannya. Kalau terkait ukuran juga antara Mizuno Indonesia dengan Mizuno Vietnam itu cukup berbeda ya. Jadi bedanya itu kalau Mizuno Vietnam ukurannya itu lebih standar. Standar dalam arti dia lebih mementingkan untuk panjang dan lebarnya sepatu dia ideal, tapi kalau Indonesia dia rata-rata lebih panjang. Dan kemudian alasnya ini dia kan 27 cm. Ini dia dilebihin ya untuk sisi kanan kirinya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita ukur itu sampai ujung itu lebih dari 1 cm sampai 1,5 cm karena untuk kenyamanan ya. Nah, kalau yang disebut 27 cm itu hanya dari ujung jempol sampai ujung tumit itu 27 cm. Kita coba ukur dulu ya. Nah, yang disebut 27 cm itu ukuran yang sebenarnya ini. Nah, ujung jempol ini jempol. Nah, ini ujung jempol sampai ujung tumit. Ujung tumit itu 27 cm. Kemudian lebihnya ini 1 cm ya, ada di angka 28 ya. Jadi ini kayak semacam supaya enggak gesekan dengan bahan sepatu langsung ya kaki kita, jadi masih di alas gitulah ya, ini melindungi kaki kita ini sisi samping ini, mulai dari sini pertama dibikin lebih. Kemudian untuk lebarnya sendiri, lebar kaki ini ya itu ada di angka 19,5 ya, 19,5, dan ini ori ya, jadi alasnya itu tebal, bahkan ada serinya itu 27 sampai 28. Nah, ini ukuran sentinya 27 sampai 28, bahkan ini ada nomornya nih. Ini dalamnya seperti ini, ada kodenya juga 501 00425.
Nah, nggak tahu ini seri yang keberapa. Nah. Oke, kemudian untuk segi alas bawah. Untuk alas bawahnya ini sama seperti Thunderblade sebelumnya. Alas bawahnya bentuknya sama seperti ini. Dan ini udah terbukti ya, anti slip, anti licin ya. Jadi dan dia juga bunyi ya, berdesit ya, walaupun apalagi kalau di gore, kalau untuk di keramik dia sedikit kurang bunyi gitu, tapi ada suara cuman kurang, tapi kalau untuk di gore ini lumayan ya, keras ya. Oke, kita lihat dulu video berikut ini ya. Ini terdengar ya, ada decitan di sini ya, walaupun tidak terlalu keras tapi ada ya. Dan dia itu pakem ya, langsung ngerem ya. Dan kemudian ini sisi bagian alas bawahnya itu seperti sepatu-sepatu lainnya, busanya ada di sebelah sini, separuh ya, intinya separuh busa, separuh lagi karet ya. Beda dengan versi lokal ya, kalau versi lokal full semuanya busa ya, jadi nggak ada karetnya, makanya enteng banget. Jadi sepatu-sepatu yang cukup berat itu sangat sangat berpengaruh pada alas bawah ya. Kayak semacam Nike yang ada yang full flat itu pasti berat, ataupun Momentum. Momentum itu kan full flat ya, itu hampir full karet ya, makanya dia cukup berat gitu dibandingkan dengan yang lain. Kemudian ini nggak ada britingnya ya, ini udah dari sananya nggak ada britingnya. Oke, kemudian untuk segi kelenturan. Ya, untuk segi kelenturan seperti ini ya, kelenturannya kalau saat dipakai ya, lenturnya enak sesuai dengan kaki, baik sisi depan ataupun sisi samping. Kemudian adopsinya lagi, ini udah mengadopsi dari Thunderblade yang satu. Jadi kelemahan pada Thunderblade 1 itu sudah diakomodir, sudah diperbaiki di Thunderblade 2 ya, berdasarkan masukan daripada pembeli ya, yang saya tahu ya. Jadi kalau di Thunderblade 1 itu gampang sekali jebol di sisi samping sini ya, sisi samping sini ini gampang jebol karena tekukan-tekukan ya. Tapi kalau di Thunderblade 2 ini bahannya sudah diperbaiki. Kalau yang Thunderblade 1 kalau nggak salah bahan yang sebelah sini ini tebal banget, kanvasnya juga beda, nggak seperti ini gitu, jadi dia gampang jebol termasuk sisi sini ya, dia karena sering ketekuk-ketekuk gitu kan, lama-lama jebol. Kalau yang ini udah diperbaiki ya di sini ya. Oke, kemudian dari segi berat ini size 42, kita akan timbang ya, estimasi saya sekitar 325 gram. Kalau Thunderblade itu tergolong sepatu yang ringan ya, walaupun ini mid tapi ringan, tapi walaupun tapi masih kalah sama Mizuno WLZ ya. Ya namanya juga sepatu murah ya. Oh oke, okay. Ini sudah kita timbang size 42 ada di angka 320 ya. 320, jadi ringan bener, tapi lebih ringan lagi yang KW. Jadi kalau kalian pengen sepatu yang ringan-ringan, belilah yang KW ya. Tapi ya yang KW bentar aja jebol, yang KW lokal apalagi ringan banget karena beberapa kali pakai langsung jebol. Mizuno Thunderblade 2 ini seri terakhir ya, ada tiga warna, warna biru, warna hitam, dan kemudian warna biru dongker gold yang kita review warna biru ya. Kemungkinan nanti akan setelah lebaran akan turun Thunderblade 3 kemungkinan gitu kan. Oke, mungkin itu saja review singkat dari saya, semoga bermanfaat ya, dan semoga menjawab keraguan-raguan para pembeli ya, karena banyak sekali pembeli yang ragu dalam arti mulai dari keaslian barang ataupun ya intinya mereka takut lah, mereka sangat takut kalau
barang yang mereka terima tidak sesuai dengan foto ataupun tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi saya buatkan video. Harapannya dengan video ini mereka udah mendapatkan kepercayaannya kembali ya. Jadi memang jadi pembeli itu benar-benar harus hati-hati. Jangan sampai asal melihat barang murah langsung beli gitu kan. Biasanya kalau ada barang murah beli ya ujung-ujungnya sakit hati gitu. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Semoga kalian semua sehat selalu dan banyak duit selalu di rumah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soji Lover. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi.